Okay, without further ado, okay, kita akan start. I'm gonna share my screen. Okay, semua sudah tengok video 7.2 and 7.3 ya? Sudah tengok? Sudah. Okay, so so 7.2 molecular shape extended version dan juga chemical bonding 7.3. okay, so kita pergi 7.2 dulu. Okay, yang biasa. Okay, alright. Okay, chapter 7 ni ada 3 part tadi kan, 7.1, 7.2 and 7.3. So 7.1 sudah settle valence electron and Lewis structure. Okay, sampailah kamu sudah belajar most plausible Lewis structure. That's all been covered last week, last 2 weeks I mean. And then untuk hari ini kita akan cover 7.2 molecular shape and 7.3 intermolecular forces. Okay, I'm going to be very quick with this too because I think video tu cukup panjang lah. Okay, saya akan fokus kat molecular shape dulu. So molecular shape, okay, at the end of this lesson kamu sepatutnya sudah tahu tentang teori ini, iaitu teori untuk menentukan shape yang dipakai, iaitu valence shell electron pair repulsion ataupun VSEPR, ataupun kita suka sebut VSEPR, walaupun sebenarnya VSEPR kan, VSEPR theory. And then kamu kena tahu cara untuk draw basic molecular shape. Ada berapa? Ada 5 semuanya ya, iaitu linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan octahedral. And then last but not least, untuk chapter 7.2 kamu kena tahu predict dan explain molecular shape dan juga bond angle untuk satu species berdasarkan dia punya lukisan lah, berdasarkan VSEPR teori ini. Okay, so molecular shape atau molecular geometry ini adalah ini, sudah tentu sudah diterangkan dalam video. Okay, so saya tidak akan pergi jauh-jauh di sana. Cuma yang saya mau tekankan adalah VSEPR theory, dia states that electron akan arrange themselves, okay, electron pair will arrange themselves as far as possible untuk mengurangkan repulsion, minimize repulsion. Yeah. So, and then teori kedua adalah lone pair repulsion adalah lebih kuat daripada lone pair dengan bond pair repulsion, dan paling rendah adalah bond pair repulsion. Okay, apa itu lone pair? Apa itu bond pair? Alright, so sebelum kita pergi sana, okay, ini adalah basic molecular shape yang kamu kena tahu untuk syllabus PDT, yaitu linear, trigonal planar, tetrahedral, trigonal bipyramidal dan juga octahedral, yang mana dekat central atom tidak ada lone pair. Alright, okay, so ini dia. Okay, so ada linear, bond angle 180. Okay, sekarang ni kalau kita dibagi satu molekul seperti ini, okay, ini adalah satu molekul yang sudah lengkap. Okay, sebelum ni kita dekat 7.1 kita berhenti sampai lukis Lewis structure saja kan. Kita sudah tahu pasal apa ni, we have known about expanded octet, incomplete octet, semua tu sudah belajar dan kita sudah dapat satu shape. Okay, satu complete molecule sudah lukis. Dan sekarang kita kena tentukan dia punya geometri ataupun shape dia berdasarkan lukisan ini. So, cara dia adalah kita kena tengok sejak dia punya central atom dan tengok dia punya berapa bond pair, berapa lone pair. Okay. Sekarang, saya beritahu kamu, focus on central atom. Itu nombor satu. Okay. So, dekat central atom ni, okay, first of all, siapa central atom di sini, guys? Siapa central atom? BE. BE, beryllium, betul. Dekat beryllium, ada berapa electron pair? Ada berapa pasangan elektron? Dua. Ada dua. Okey, kedua-duanya adalah bentuk garisan seperti ini. Bermaksud kedua-duanya adalah kita ada dua aja kemungkinan, sama ada bonding pair ataupun bond pair ataupun lone pair. So yang ini adalah bond pair atau lone pair? Bond pair. Bond pair. Jadi kita ada dua bond pair. That's why dia punya formula AB2. Ha, bonding pair kita buat huruf B. AB2. Menyebabkan dia punya susunan linear. Kenapa linear? Kenapa bukan
Kenapa bukan begini begitu kan? Kenapa dia kena begitu sebelah kiri sebelah kanan? Kamu rasa kenapa? Kenapa dia bukan? Okay, why? Why it's not like this? BE satu di atas satu di tepi. Kenapa dia bukan begitu? Tapi instead, kenapa dia bukan di sebelah atas sebelah tepi begitu? Kenapa instead dia sebelah kiri sebelah kanan? Ataupun satu yang kamu boleh buat adalah, oh sorry. Satu yang kamu boleh buat adalah yang boleh diterima juga adalah atas dan bawah. Why dia prefer atas bawah ataupun kiri kanan begini? Kenapa bukan tepi dan atas? Why? Do you know why? Sebab dia mesti as far as possible. Yes, as far as possible. Jadi kalau kita mau as far as possible, paling jauh begitu kan? Nampak kan saya punya tangan ini? Kita paling jauh begitulah. Karena ini center item, kiri dan kanan. So dia semakin jauh lah kan? Tidak mungkin dia ini paling jauh. Tidak ini yang paling jauh. Dia paling jauh yang begitu. Okay? So you get the point now. Okay. Mari kita move on kepada basic shape yang kedua. Okay, itu kalau dua tadi bond pair. Sekarang ni kalau di tepi dia ada tiga bond pair. Macam mana? Paling jauh, kalau kita mau susun, tiga bond pair adalah tu kita tengok. Kita lukis begini kan? Okay, tapi sebenarnya bukan begitu. Molecular shape dia begitu. Dan kalau kamu perasan, dia punya bond angle tadi yang ini, paling jauh antara jarak itu bond angle lah. Bond angle itu adalah jarak antara bond kepada bond, 180 degree. Okay, kalau yang ini pula, jarak antara bond dia adalah 120. Mana dapat 120? Agak-agak kenapa 120? (360/3). Exactly, Yasni. Betul. Dia 360. Satu pusingan lengkap 360. Jadi dia bahagi 3. Okay, 120, 120, 120. That's how you get 120 degree lah dia punya bond angle. And general formula dah AB3 lah, ada 3 bonding. Boleh? Jadi boleh, semua sah. Ini bukan ditentukan tiba-tiba kan. Dia datang daripada kita kira TVE dulu. Dapat TVE, dapat lebih structure yang paling plausible. Baru kita tentukan molecular shape. Jadi that's why 7.1 sangat important di sini. Mau tentukan shape, kena tahu lebih structure yang betul dulu. Boleh? Okay, move on kepada yang seterusnya. Trigonal planar. Sorry, yang tadi itu namanya trigonal planar by the way ya. Yang first tadi linear, yang ini trigonal planar. Saya sudah terangkan dalam video kenapa nama dia planar. Plane. It is because all the terminal atoms arranged dalam keadaan yang satu satah, satu plane. Ya, okay, satu plane ya. Alright. So, okay. Dia nama panjangnya triangle in one plane. So kita panggil secara ringkas trigonal planar. Alright. So let's move on to the next shape. Okay, next shape kita ada yang dipanggil sebagai tetrahedral. So tetrahedral, okay, kita ada empat bonding pair, empat atom di sekeliling central atom tu. And this one without further explanation, okay, dia punya bond angle become 109.5. Alright. And macam mana membayangkan dia punya bentuk ni? Kamu bayangkan sejak kamu pesan apa kak? Kaki ayam. Kaki ayam dia ada begini, lepas tu ada anak kaki dia begitu kan? Kaki dia dia bukan kaki dia dalam satu satah yang sama kan? Kaki dia tu macam bercabang gitu. Tiga. Pesan apa kaki ayam? Dan so kalau kamu tengok lukisan saya, okay, dia ada sini yang tegak, ini dalam satu satah yang sama, ini yang ke depan, ini yang di belakang. Mana-mana yang saya nampak buat gelap ni, dia ke depan, ini yang ke belakang. Dalam bentuk 3D lah lukisan dia ni. Boleh? Dan angle dia adalah 1.0. Ini bukan sudut tegaknya guys, ini bukan 90 degree. Ini begitu sebenarnya, tapi ini sebab lukisan kita kan 2D kan. Kalau saya melukis, kalau saya membuat bentuk 3D, dia seperti ini. Ada contoh. I got this tripod here. Dia macam ni. Do you see this tripod here? Begitu. So bila saya lukis, apa kayak tripod ni? Lukis, okay. Ini satu satah yang sama. Ini ada belakang, ini ada depan, ada belakang. Siapa? Ah, you can see it. Boleh kan? Nampakkah begitu? Dia punya bentuk. Alright. Boleh nampakkah? Bisa terlihat di atas.
Tapi. Boleh ya? Okay. So that's tetrahedral. Ada soalan tetrahedral? Oh, it's fine. Okay, sir. Tiada, sir. Tiada, okay. And then, okay. Kenapa namanya tetrahedral? Okay, ada lagi diterangkan juga. Tetra bermaksud empat, hedral bermaksud faces ataupun surface. Hedral bahasa perkataan Greek. Tetrahedral adalah perkataan Greek bermaksud empat muka ataupun empat permukaan kita cakap. So four faces itu adalah kita tengokkan ini tengah, okay, sini depan, depan belakang tepi atas. Jadi ini ada satu bahagian di depan ni, di belakangnya ada muka, tepi ada muka dan di bawahnya ada muka, yang depannya ada muka. So ada empat muka semuanya. Saya tidak boleh bayangkan kalau kita mau di contohlah cara mau tentukan muka itu kan tadi ambil ni. Okay, anda kalau kita letak kertas, we take a paper, we take a paper, you can have like this one here one face. Okay, dekat belakang ni another face, dua face sudah. Dekat tepi ni satu face lagi, tiga face. And at the bottom here, at the bottom, at the basement here, they got one more face. Jadi total kita ada empat face. That's why namanya tetrahedral. Are we clear? Yes, sir. Ini cuma untuk memberitahu kamu kenapa namanya tetrahedral. Because I don't see any videos in the YouTube that explain kenapa namanya tetrahedral. Alright, so I don't want you to just memorize. I want you to know the name, but why the name is tetrahedral, okay? Okay, let's move on to the next one. Okay, next, kalau ada lima, apa ni kita panggil, ada lima bonding pair. Ataupun ada lima dia punya bond di sekeliling central atom tu. Okay, di sini nama dia panjang sikit. Trigonal bipyramidal. Okay. Ini dan dia ada dua bond angle. Tengok betul-betul lah. Okay, kita lukisnya seperti ini. Satu, dua, tiga. Ini de belakang, ini depan. Sebenarnya begitu lagi tepat lah. Tapi kalau kamu tidak tunjuk pun tidak masalah. So, di sini ada 90 degree. Ini yang tegak itu 90 degree. Yang tepi itu adalah 120 degree. Okay. Okay. Now, dia ada axial dan equatorial. Okay, ini dia penjelasan lebih lanjut. Ini dia. Dia sebenarnya lebih cantik begini. Okay, P di tengah-tengah itu central atom. CL, CL dan CL ini, these three on the same plane. Okay, begini, atas, bawah, tepi. Lepas tu CL yang ini di belakang. Dan CL yang ini di depan. That's why kalau kamu nampak antara CL ini, saya katalah saya warna dia, saya tanda oranye A dengan B dengan C. Antara A ke C 120 degree, A ke B pun 120 degree, B ke C pun 120 degree. Okay. Lepas tu kalau saya tanda pula ini D, ini E. Okay. Daripada A ke D 190 degree, sorry, tegak. D ke C ini 90 degree juga. And then B ke E 120 degree juga. B ke D pun 120 degree juga. Begitu. Do you get it, guys? Boleh faham? Boleh, sir. Boleh, ya? Boleh, sir. And then, kalau mau lukis, okay, sir, mau lukis yang macam ini ke dalam exam? Ataupun lukis yang begini saja pun boleh. Dua-dua diterima, tidak masalah. As long as you show the bone angle correctly. Even yang tadi pun, tetrahedral ni, kalau kamu tidak mau begini, kamu mau lukis yang, let's say you want to draw like this, C, oh sorry. You want to draw like this, you got C, H, alright, H, and then H, and another H. Sorry. Okay, you want to draw like this, pun tidak masalah as long as you show the bone angle as 109.5 degree. Alright? Boleh diterima juga, tidak masalah. But I would prefer you actually to draw it like this. Biasakan buat 3D. Ini memang tidak akan dipertikaikan lah jawapan ini. Okay? Same goes to this one. I prefer you to do right place. Okay? And macam biasa, general formula adalah AB5. Alright. Okay. Kenapa nama dia trigonal bipyramidal? Okay. Ini menarik. Okay. Bila kita tengok tadi bentuk itu, ada satu di tengah, ada lima di tepi itu, ada tiga yang dalam equatorial, dua yang axial begini, yang tegak. Jadi kalau kita tengok dia betul-betul, permukaan dia sebenarnya begini. Satu, kita kira lah, sebenarnya dia seolah-olah ada dua piramid. Dekat atasnya ada satu piramid, dekat bawahnya pun ada satu piramid. Tengah-tengah itu dia punya base.
Then that's why dan piramid itu berbentuk segitiga. Jadi trigonal by pyramidal sebab trigonal ada dua trigonal piramid. Begitu. Boleh ya? Boleh ya. Okay. And last but not least, okay, last shape in 7.2 is called octahedral. Sudah terangkan di sana. Octa bermaksud 8. Hedral bermaksud muka, so 8 faces. 8 muka. Okay. Dan nama lain dia adalah square by pyramidal. Sekejap lagi dah terangkan. Okay, before that, okay, dia punya bone angle semua 90. Jadi kali ini atas bawah ada tepi ada 4. Jadi kalau kita tengok 90, 90, semua 90. Dan kalau mau lukis boleh lukis beginilah juga. Jadi atas bawah, dua depan, dua belakang. AB6. Okay. Bone angle 90. Now, cerita dia kenapa nama dia octahedral? Kenapa 8 faces? If you look carefully here, dia ada satu di tengah-tengah ni, ada satu di atas, satu di bawah, and then ada 4 di tepi. Okay, kalau kita buat permukaan, kita boleh buat 4 muka di atas, 4 muka di bawah. Jadi 4 faces at the top, 4 faces at the bottom, and overall kita ada 8 faces. That's why we call it octahedral. Alright? And selain daripada octahedral, dia juga dikenali sebagai square bipyramidal. Why square? Okay, tengok. Dia seolah-olah di atas ada satu bucu, di bawah ada satu bucu. Di bawah piramid, di atas pun piramid. Piramid yang macam mana? Piramid bersegi empat. Bertapak segi empat. Jadi that's why square piramid di atas. Square piramid juga di bawah. Jadi dia dipanggil square bipyramidal. Okay. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Kesimpulan dia adalah kalau AB itu formula dia ada dua atom yang bonded kepada central atom. By the way, semua tiada lompeng kamu belajar dalam silibus kamu. Jadi dia punya arrangement dia linear, molecular geometry pun linear. AB3 trigonal planar, okay. AB4 tetrahedral, AB5 trigonal bipyramidal, AB6 octahedral. Okay. And for your information, okay. Semua ini bermula dengan Lewis structure 7.1. Lepas sudah Lewis structure determine number bonding pair dan lone pair. Tapi as I told you before, semua kamu belajar dalam silibus kamu adalah tiada lone pair. Jadi semua bonding pair sahaja. Okay. Jadi itu je pilihan dia. Okay. And okay, by the way, and this is very important. Kalau molekul tu ada multiple bond, ia ada double bond atau triple bond, dalam kiraan shape, okay, in calculating the shape, double or triple bond has the same effect on bond angle as does the single bond. Jadi maksudnya kita akan kira double ke triple ke, kita kira dia sebagai satu bonding pair. For example, macam ini CO2. Kalau CO2 kan kita buat begini kan. Jadi setiap satu ini kira satu saja. Jadi formula dia akan jadi AB2 walaupun dia ada dua bond di sini, ada dua bond di sini. Jadi kita kira sebagai satu bonding pair, satu bonding pair. That's why formula dia AB2. And then that's why dia punya molecular geometry adalah linear. Boleh? Boleh, sir. Okay. Boleh, and by the way, molecular geometry bukan hanya untuk yang neutral compound. Boleh juga untuk yang ada charge begini. Species yang ada charge. Polyatomic ion. For example, like CO32- here. So, kita ada ni double bond, single bond, single bond. Kita ada tiga bonding pair. So, that's why formula dia adalah AB3. Dan molecular shape dia trigonal planar. So kalau kita mau lukis shape yang betul, kena buat begitulah. Are we okay? Boleh kan ni? Okay, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. And by the way, did you try to do all this latihan here? Ada latihan dibagi kan? Ada, sir. PCL5. Ini saya bagi jawapan ke dalam video? Saya tak ingat. Saya pasti. Adakah saya bagi final answer dalam video? Tiada, sir. Tiada. So, mari kita bincang. Tiada. Okay, so first kita ada PCL5. Okay. Okay, next kita ada NH4+. Okay. Oh, ada di sini. And then next kita ada apa next test?
S Oppo. Yes, S sir. Oppo 2 minus, is it? Yeah. And then last kali, CH2BR. Betul? Okay. Now let's go to the first one, PCl5. Okay, anybody want to explain to me how do we start in finding the molecular shape for this compound here? What should we start with? If let's say we're given this compound, soalan minta determine the molecular shape of the following compound given. Okay, the first one PCl5. Yeah. First kali buat apa? DEV. DVE. Okay. So kita buat total valence electron dulu, okay. So DVE kita, kita ada phosphorus and Cl, kita ada 5 Cl. So what would be the valence electron for P, phosphorus? Berapa? 15. 15? 5 kan? 5. 5. Okay, then Cl kita ada berapa Cl? 7. 7 electrons, kita darab dengan 5 kan? So that should bring 45 electrons. And there is no touch there. And the total valence electron for this compound is? 40, yes. 40. Right. So kita ada 40 valence electron. So now, okay. Okay. So now, apa next step kita? Kita kena start melakar sudah ni. Lewis structure. Okay, that's right. Draw the Lewis structure. Yes, kita start yang P. So no doubt P akan jadi central atom. And kita akan start buat 5 bond, I believe. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kita pun letak Cl, 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 Cl. Okay. Lepas tu, what's next? Sudah pakai berapa elektron? 10. 10 elektron. So minus 10 there. Berapa baki dia? 30. 30. 30 elektron. So di mana kata 30 elektron pergi? Cl. Dekat Cl. I, san, se, u, liu, chi, pa, chiu, se, se, i, se, se, san, se, se, u, se, liu, se, chi, se, pa, se, chiu, er, se, se, i, se, se, san, se, 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 u, se, liu, se, chi, se, pa, se, chiu, san, se, 30. So, minus 30 elektron, so, sudah habis digunakan. Right? Right. Yes, so, sudah habis digunakan semua elektron. So, what's next? Okay. Lewis structure sudah selesai. Apa seterusnya? Central atom number bond pair. Yeah, central atom kita adalah phosphorus. Number of bond pair. Okay, at central atom. Ini adalah berapa? 5. Kita ada 5. Okay. And then bond pair. Number of lone pair? Zero. Yes. Zero, maka apa tu panggil? Formula kah? General formula. Yeah. Ah. Okay. Berapa general formula dia? AB5. AB5. Okay, next. Molecule geometry. Molecular geometry dia atau molecular shape dia adalah? Trigonal bipyramidal. Yes, trigonal bipyramidal. Bipyramidal. Okay, so how do you draw trigonal bipyramidal? Okay, lukisan atas tu boleh diterima tapi saya lagi suka lukisan 3D. So I'm gonna write that down again. P, 1, 2. 3 and then satu belakang, right, and satu depan, and Cl, 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 Cl. Okay, kita selengkap saja. Okay,
Okay. All right. And don't forget. Don't forget what? Angle. Angle. Point angle. Angle. So di sini 90 degree. And di sini 120 degree. Degree ya, bukan degree Celsius ya. Alright. So there you go. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay, saya mau tengok kamu buat NH4 plus ya, ini. Ya, dah, sir. Ada siapa saya mau share dengan saya cara dia buat NH4 plus? Anyone? So I'd like to try. All right, sure. Saya send gambar lah, sir. Boleh, boleh. Send it on Telegram atau kamu lebih cepat Telegram lah. Alamak. Okay. One second, please. Satu orang share pula SO42 minus. Saya mau share dan juga CH2BR2 supaya cepat. Saya mau share SO42 minus. Satu orang lagi share CH2BR2. Sir, saya ambil yang SO42 minus. Okay, Erwin. CH2BR2. Girls pula, siapa? Okay, ambil sebentar. Let's see, ambil sebentar apa. Okay, so... kita tinggal ambil sebentar apa ya. Okay, so ini adalah apa yang Andrea sudah buat. Okay, kita check ya. Okay, first dia buat PVE. Semua orang boleh nampak? Should I kasih besar lagi kah? I think it's clear already, right? Okay. So, first kali ada buat PVE. Nitrogen 5 electron, which is correct. And then 4H. So, 1 electron kali 4. So, ada 4 electron. And then charge dia positive 1. Jadi, kita kena tolak 1 di sana. So, overall, total dia ada 8 electron. So, dia pun buat NH4, very good. Okay, and then tolak 4. Oh, tolak 4 kawan. Sudah pakai berapa nih sini? 1, 2, 3, 4. Sebenarnya tolak berapa? Eh, 8. Tolak 8 ya? 8, ya, tolak 8. Sorry, sorry. Pokoknya sudah habis lah. Okay, so, alright. And then, okay, maka ini adalah dia punya yang paling plausible sudah ini sebab tidak boleh sudah buat lain. So, central atom dia adalah nitrogen, non-bond bonding P ada 4, non-bond bond P kosong. So, AB4 maka tetrahedral, very good. And then, dia lukis NH4, alright, very good. Yes, very good. Well done. Okay. Ada apa-apa mau protes, guys? Ini jalan saya mau protes tadi, di sana kira di situ. Tapi yang lain daripada itu okay, tidak ada masalah. Okay. Okay. Boleh kita move on kepada compound seterusnya? SO42 minus. Okay. Kejap, sir. Okay, okay. Take your time. Alright. Satu orang CH2BR2 pula, boleh? Satu orang. Another one. And by the way, guys, I'm not sure if this is a good news or not so good news. I'm not gonna discuss 7.2 yang extended version today. Tidak akan. Sebab I think untuk purpose PDT ini saja sebenarnya untuk kamu. I don't wanna burden your head. Jadi kalau kamu sudah tertinggal video itu, it's fine. Just take it as extra knowledge because you're gonna use it anyway. Masuk PhD nanti kamu akan pakai. Okay? Yang saya akan fokus cuma 7.2 yang ini saja dengan 7.3 lepas ni. Okay? Alright.
Anybody? Okay. Siapa buat search to BR tu? Ada? Girls volunteer please. Saya mau yeah. Try. Okay Azmi. Search to BR tu lah. Tapi kerja. Nah, boleh boleh. Kita tunggu jawapan dulu. Okay. Sekarang sudah dihantar oleh Erwin. Okay. This is it. Cepat. Okay, so Erwin sudah share, mari kita tengok jawapannya. Okay, TVE. Okay, let's see apa yang kamu buat. Okay, now let's have a look here. So SO42 minus. Okay, so kita start dengan TVE. So Erwin buat TVE. Erwin buat lagi awal, dia mendapatkan valence electron. Okay, sama pada 6, 6. Okay, very good. Okay, ada 6. So 4 oksigen ya Erwin. Okay. So K24 charge dia adalah negatif 2, so minus 2, plus 2 di sana tambah 2 elektron, plus 2 elektron ya Erwin. Okay. So totalnya 32 elektron. So dia pun buat S ada 4. Okay. Total 8. Baki 24 elektron, dia letak semua dekat oksigen. So habis. Okay. Now, to be frank with you, this is not the most plausible Lewis structure actually. Bukan ini yang paling plausible. Kalau kamu perasan, actually sulfur ni the most plausible dia adalah yang begini. Okay, tapi tidak ada masalah guys. Untuk menentukan shape tidak masalah. So apa? Dia tidak akan bercanggah. Okay, kenapa yang ini tiba-tiba? Kenapa yang ini yang paling ini pula? Sebab dia punya konsep back to the lowest formal charge on each atom. Kamu boleh kira sendiri. Sebenarnya ini yang paling possible sekali, bukan yang atas tu. Tapi untuk for the sake of menentukan shape, no problem. Sebab apa? Setiap double bond ini akan dikira sebagai single juga nanti dalam shape tu. Jadi dia tidak mempengaruhi apa-apa sangat. Okay? Cuma kalau soalan tanya the most possible Lewis structure, di situ ada salah sikit lah. Akan bilang markah lah, itu jalan. Cuma soalan ni bukan mau itu, dia mau shape. Jadi Erwin masih selamat. Okay. So center item adalah S, tidak ada masalah. Nama bonding P 4, betul. Okay, betul lah. Ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, sama juga di atas 1, 2, 3, 4. Sebab double cut, triple cut kita kira sebagai satu sejauh bonding pair. And then no lone pair, very good. So general formula is AB4. And of course the molecular shape is tetrahedral. And if you draw it like this, yes, exactly, you're gonna draw it like that. And it's okay, and I just want to say that kalau kamu buat dia punya molecular shape, tidak perlu buat double bond pun tidak apa. So this is fine, this is fine, totally fine. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. Very good. Okay. Azni sudah antar? Sudah, sir. Sudah ya. Okay, kita tengok di Telegram. Tapi belum antar. Belum kan tak boleh hantar dulu. Kita tengok-tengok Telegram ya. Saya harus tengok Telegram. Okay. Okay, CH2BR2. Ini jawaban kawan kamu. Oh. Yes. Okay, now CH2BR2. Okay, Azmi buat TVE, si ada 4 elektron tambah 2 biar ada 7 darab 2, 14, betul. Jadi 14 tambah 4 tambah 2, 20 elektron, okay. So dia sudah lukis 2, sudah tulis 4, ni ada 8, so baki 12, 12 tetap dekat bromin semuanya habis. Jadi inilah dia punya Lewis structure, okay, very good. And then, setelah adalah karbon, betul. And then nama bond pair ada 4, betul. Dan formula AB4, molecular shape tetrahedral. And yes, exactly. Very good. Okay, cuma bolehlah, boleh terima, tidak masalah. As long as label dengan betul. Very good. Okay. Untuk semuanya. Ada apa mau tanya? Dan? Ah, tidak.
Oke. Okay. So, kalau so boleh dengar sih. So. Alright. Ah. Ah, oke. Okay. Kenapa? So, kalau dia punya Lewis truck itu sih, dia punya PR, kita PS di bawah boleh, guys. Dia terbalik. Oh, oke. Okay. Oh, tiada masalah. Maksud kamu begini. Instead of begini, kamu buat H. Di atas gitu. Gitu kah? Ya. Teti-teti. Tiada masalah. Pun diterima. Boleh. Boleh. Oh, okay, sir. Alright. Okay. So, I guess we're good with this. Molecular shape. Okay. Yeah. Very good guys, good job. So kebetulan semua trader ya muncul. Okay, ada apa-apa mau diterangkan lagi di sini atau should we proceed with 7.3? Saya rasa ramai orang confused ke 7.3. And let me just remind you again, okay, ini adalah yang untuk yang tidak ada, untuk yang extended version ya, yang ada lone pair ke central term. Kamu boleh tengok balik-balik video itu kalau kamu mau tambah knowledge. And but for today, saya tidak akan sentuh. Just to save our time. Boleh ya? Jangan marah. Okay, sir. In your syllabus, by the way. Saya terbuat lebih sebenarnya, ngajar lebih. Sebelumnya saya ajar lebih sebab my student suka belajar lebih dan ada banyak masa. Kalau face to face, saya boleh explain dengan senang. Dan kita boleh save time. Tapi sekarang sebab kita fully online, I would like to focus on yang paling penting lah. So let's go to 7.3, but before, okay, 7.3 terus sambung. 7.3, intermolecular forces, okay. Okay, so now, ini ya, ada construction. Okay, so this is the last part of chapter 7.3 ya, okay. Intermolecular forces ataupun INF dalam bahasa ringkas dia. So at the end of this lesson, you should be able to explain apa itu polarity, apa itu dipole moment dalam basic molecular shape. And then kita akan perkenalkan terms intermolecular forces. Yang ada van der Waals forces. Van der Waals ada terbagi kepada dua pula, yaitu dipole-dipole forces ataupun permanent dipole. And last, seterusnya ada London dispersion. Okay, London forces. Dan last sekali ada satu lagi yang special, yaitu hydrogen bonding. Okay, so now kita mulakan dengan polarity and dipole moment. Okay. Saya cuma bagi tahu, okay. Okay. Bila kita nampak satu bond yang sudah stable, boleh dengar bahkan? Ada dengar bising-bising kah? Boleh, sir. Ya, tidak terganggu juga kan? Okay. Ada contohlah HBR. We got HBR bond inilah. Ya, sebelum tu kita pergi dalam HBR, memang dia sudah share elektron dengan aman. However, sebenarnya antara H dengan BR, BR itu lebih elektronegatif. Okay. Disebabkan BR itu lebih elektronegatif daripada H, berlakulah unequal sharing of electron. Jadi sebenarnya elektron ini tidak ada share dengan seadil mungkin. Okay, jadi tidak sama rata pun. Jadi sebenarnya elektron itu akan lebih ke arah BR. Sebab apa? Elektron dia elektronegatif. Jadi lebih kuat dia tarik elektron ke arah dia. Nah, kan kita sudah belajar electronegativity kan? Electronegativity itu adalah dia punya apa? Ability to attract electron, tendency to attract electron in a bonding. Jadi kalau dia begini, BR akan lebih tarik elektron sikit, menyebabkan kawasan ini dipanggil sebagai electron rich region. Sementara yang hydrogen ini pula electron poor region. Tapi mereka masih lagi pasangan suami istri yang bahagia. Cuma bini dia lebih ganas di situ. Jadi partially negative kepada BR, partially positive dekat H. Bond ini dipanggil sebagai polar bond. Polar covalent bond lah, polar bond. Jadi dia akan ada dia punya tanda seperti ini. Dia punya elektron lebih ke arah BR. Dia ada ekor di sana. Itu dipanggil sebagai dipole moment. Ini adalah simbol partially negative. Ini simbol partially positive. Okay? Jadi, bila dia ada dipole moment begini, ini dipanggil sebagai HBR, menyebabkan HBR menjadi polar molecule sebab dia ada dipole moment. Boleh tangkap? Pertama sekali kena faham BR lebih elektronegatif daripada H, menyebabkan ada dipole moment.
dipole moment ini adalah polar bond. Okay, polar bond. So, bila ada polar bond, ada dipole moment, maka dia adalah polar molecule. Boleh? Simple. Boleh, sir. Boleh, sir. Now, dipole moment ni, ini dia punya penjelasan lah. I don't have to explain further. Sebab poin dia adalah menerangkan macam mana berlakunya, macam mana satu benda tu boleh jadi overall dipole moment dia. Ada yang tidak sama dengan kosong, ada yang sama dengan kosong. Contoh, HCl sama macam HBr tadi, sebiji. Sebiji dia ada begini, partial positif, partial negatif. Jadi, dipole moment ke arah Cl. Jadi, dipole moment dia ada nilai, maksudnya tidak sama dengan kosong. That's why HCl adalah polar molecule. Okay. Itu sama sebiji. Now, let's have a look here. These two special case here. You got CO2 here. Okay, in this case, dalam case CO2, oxygen is more electronegative than carbon. Jadi dalam CO di sini, bond antara C dengan O di sini, okay, dia bergerak ke arah C, electronegativity ke arah C, ke arah oxygen. Yang di sini pula ke arah oxygen juga. Jadi kalau kamu nampak, okay, kamu kena faham, shape ini mempengaruhi tau. Bila shape dia linear, maksudnya ini linear kan, kiri dan kanan kan, begini kan, 180 degree. Oksigen tarik ke sana, oksigen tarik ke sana. Jadi bila dia tarik, dulu oksigen kan, dia sama rata kan ditarik, sama kekuatan elektrik dia. Jadi agak-agak kamu, karbon mau bergerak ke mana, kiri atau kanan? Kalau dia kena tarik? Tetap. Dia tetap. Kenapa dia tetap, Win? Sebab daya yang tu oksigen letak sama dua-dua dia. Yes, exactly. Jadi bila kedua-dua ni sama tarik sama kuat, maka berlakulah mu ataupun dipole moment sama dengan kosong, di mana dipole moment cancel each other. So kedua-dua tarik kiri, tarik kiri, cancel, tidak ada bergerak pun sebenarnya center atom tu. Jadi walaupun dia ada dipole moment, tapi overall sama dengan kosong. Jadi dipole moment dia cancel each other. That's why CO2 is non-polar molecule, kita cakap. Sebab dia tidak ada, dia punya nilai mu ni, dia punya nilai dipole moment sama dengan kosong. Nilai akhir dia, cancel out. Okay, berbeza dengan yang bawah ini, HCN. Okay. Dalam case HCN, tengok ah. Antara H dengan C, okay, dia pergi ke arah C. Antara C dengan N, dia pergi ke arah N. Jadi kalau kamu tengok, dia sejalan kan, searah. Jadi overall dipole moment dia bergerak ke sana. Jadi mu dia tidak sama dengan kosong, sebab dipole moment does not cancel each other. Okay, jadi kalau kita tengok satu H dengan CN kan, jadi C bergerak bergerak ke kanan, ke kanan gitu, ke arah sana lah. Jadi okay, HCN is a polar molecule. Are we clear? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Right. Now let's have a look at the other compound here, AlCl3. Okay, dalam kes AlCl3, Al di tengah-tengah, Cl, Cl, Cl. Okay, jadi dan by the way, dia punya terminal atom ni semua adalah Cl ya. Okay, dan bentuknya adalah trigonal planar by the way. Okay, semua ini kamu sudah, sebelum sampai 7.3, 7.2 sudah tentukan shape kan. Jadi sekarang Al di tengah-tengah. Okay, antara Al dengan Cl, semua bergerak ke arah Cl. Semua dipole moment dia ke arah Cl. Sebab Cl is more electronegative than Al. Okay, however, ya, cuba tengok betul-betul. Seolah-olah dia Al di tengah-tengah, Cl di atas, di tepi begitu. Okay, agak-agak kamu dia mau bergerak ke mana? Ke arah A. Sorry, saya buat dia simbol lah. Antara gerak ke arah A, ke arah B atau ke arah C? Mau bergerak ke mana? Tetap. Apa dia ada? Tetap. Tetap? Kenapa tetap? Sudah ada di situ kan? Okay. Apa dia ada? Apa? Kenapa dia jadi tetap? Kamu cakap tetap kan? Dia tidak bergerak. Kenapa? Daya yang dia punya itu bertentangan. Ya, okay. Dia bukan asalkan bertentangan. Kita panggil dia cancel each other. Dipole moment tu cancel each other. Menyebabkan Al tidak jadi bergerak ke mana-mana. Okay, mu sama dengan kosong. Dipole moment cancel each other. Sebab apa? Gini lah sebab dia. Sebenarnya Al, Cl3 symmetrical, kita cakap. Symmetrical. Semua Cl, Cl, Cl. Dalam kedudukan yang symmetrical. Sama juga macam ni tadi. Nah, ini kan tadi ni symmetrical sebenarnya. Kiri dan kanan dia symmetrical. Okay. Jadi AlCl3 is non-polar molecule walaupun dia ada polar bond. Soalan suka tanya tu, kenapa dia bilang AlCl3 ni
dia ada dipole moment, dia ada polar bonds. Ini polar bond kan LCL, ini pun polar bond. Dia ada tiga polar bond, tapi kenapa dia non-polar molecule? Ah, ini kejadiannya, sebab dia punya mu sama dengan kosong. Dipole moment cancel each other. Okay? Okay. Okay, now tengok satu contoh ni. CH2Br2. Determine whether CH2Br2 is polar or non-polar molecule. Explain your answer. Jadi, dalam kes CH2Br2 ini yang sudah dilukis tadi, ini sudah kita ketahui dia punya shape, tetrahedral. Now, okay. Antara C dengan H, dia ke arah C. C dengan H, dia ke arah C. C dengan Br, dia ke arah Br, dia ke arah Br. Nah, di sini berlakulah dipole moment tidak cancel each other. Sebab Br dengan Br, H dengan H. Jadi, dia tidak boleh. Dia tidak symmetrical, dia tidak boleh cancel each other. Tetapi, kalaulah, kalaulah. Begini. Kalaulah seperti ini. Semua H. Kamu rasa-rasa dia polar atau non-polar? Guys. Instead of Br dengan Br, non-polar. Dia akan cancel ke tidak nih? Cancel. Cancel. Sebab apa? Kenapa dia boleh cancel? Hello? Dipole momentnya se... Apa nih? Cancel. Itu nasib bagi highlight di bawah itu. Oh. Nah, CH2Br2 itu tidak symmetrical. Tetapi kalau CH semua di sana, dia dipanggil sebagai? Itu nah. Dia symmetrical sebenarnya. So, kalau begini semua symmetrical. Okay? Semua H kan? Jadi dia symmetrical. Bila symmetrical, maka dipole moment dia boleh cancel each other. Nah. Dipole moment cancel each other. So, bila dipole moment cancel each other, maka mu sama dengan kosong. Jadi, CH4, okay, ini CH4 ya. CH4 adalah polar kanan polar. Hah? Polar. Polar. Pola? Non pola. Kalau mu sama dengan kosong, dia adalah non pola. Non pola. Okey. Boleh ya? Ingat tak? Okey. Tengok dulu. Dia symmetrical ke tidak? Okey. Kalau symmetrical, dia punya dipole moment. Kalau symmetrical, dipole moment akan cancel each other. Jadi mu sama dengan kosong. Pola. Eh sorry, non pola. Nah, poin-poin dia. Simetrika, dipole moment cancel each other, mu sama dengan kosong, non-polar. Kalau dia non-symmetrical, okay, non-symmetrical, dipole moment do not cancel each other, mu sama, tidak sama dengan kosong, maka dia polar. Boleh? Okay, saya kasih ringkas. Tidak symmetrical, tidak cancel, polar. Boleh? Tidak symmetrical, tidak cancel, polar. Symmetrical, cancel, non-polar. Boleh? Okay, boleh. Take note ini. Symmetrical. Lepas tu apa kalau symmetrical? Non-polar. Terus non-polar. Jangan dulu. Symmetrical, dipole moment. Cancel ke tidak? Cancel. Cancel. Okay, bila cancel, mu sama dengan kosong, maka dia non-polar. 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 Jadi kalau dia not symmetrical, okay, dipole moment dia cancel atau tidak? Tidak. Do not cancel.
So bila dia tidak cancel maka mu tidak sama dengan kosong. Maka dia adalah bola. Kita kenal ini. Okay. Bawa ini sampai PST. Alright. Okay. Selesai di sana. Okay, kita pergi the last part, intermolecular forces. Okay. Okay, sekarang ni kita mulai intermolecular forces. Ini adalah antara molekul ya, between molecule. Okay. Kalau yang sebelum kita sudah belajar dekat chapter 7 ni, kita sudah belajar 7.1, kita sudah belajar yang intramolekul, yang dalam satu molekul ada covalent dengan ionic. Now kita mau belajar yang inter, yang antara molekul, yaitu van der Waals dan juga hydrogen bond. Ha, ingat, yang dalam itu of course lebih kuat daripada yang luar lah. Okay. Jadi, nah macam ini. Ada dua HCl di sini, HCl. H dengan Cl itu covalent lah, covalent bond. Ini pun covalent bond ya. Tapi antara ini, jadi dekat-dekat ni, antara Cl yang ini dengan H yang ini, berlaku satu tarikan juga, dipanggil sebagai intermolecular forces. Jadi, kenapa pentingnya belajar ni, kita mau tahu macam mana dia mempengaruhi dia punya property. Contohnya property dia adalah seperti dia punya apa? Dia punya apa kita panggil? Dia punya boiling point ataupun melting point. Okey, saya mau bagi tahu kamu, Nin. Kalau kita masukkan dalam satu cawan ni kan ada HCl kan? Okey, dalam satu cawan ada HCl. Ada berapa ketul HCl? Adakah ada seketul HCl di dalam tu? Ada banyak. Okay. That's why pentingnya belajar intermolecular forces sebab ada banyak dalam tu. Jadi dalam banyak-banyak tu ada HCl yang bertemu dengan HCl yang lain, ada HCl lain, ada HCl lain, ada berjuta-juta molekul HCl dalam tu yang saling interact with each other. Yang dipanggil sebagai intermolecular forces. Ada tarikan antara diorang. Ada interaction antara diorang. Tapi ini sangat lemah sebenarnya kalau compare dengan covalent tu sendiri. Okay. Jadi, okay, ini jadinya. Van der Waals itu ada dua jenis. Dipole-dipole forces atau London dispersion forces. Okay. Kita pergi yang London dulu. London ni cerita dia semua orang ada. Tidak kisahlah kau pola kan dan pola. Semua orang ada. Dia berlaku sebab temporary induced dipole. Sudah cerita dengan lebih lanjut dalam video. Cuma cerita dia adalah begini. Asalnya guys, ini asalnya. Asalnya Cl dengan Cl ya. Ini bond dia, Cl dan Cl. Oke, okay. Mau tanya dulu kamu nih. Paham atau tidak nih? Cl dan Cl. Ini Cl dan Cl. Oke, okay. Sekarang yang saya label warna oranye ini dipanggil sebagai apa? Apa tuh? Intramolecular forces ataupun nama tepatnya apa? Cl dengan Cl. Apa jenis intramolecular forces tuh? Intra. Covalent bond. Yes, covalent bond. Oke. Okay. Nah, yang kita belajar sekarang bukan itu, yang ini. Yang antara Cl satu ini dengan Cl yang satu ini. Oke, okay. Antara dua ini dipanggil sebagai London. London dispersion forces ataupun London forces. Oke, okay. Cerita dia Cl dengan Cl tiada beza electronegativity. So by right tiada dipole moment pun kan? Tiada dipole moment sebab sama kekuatan dia dari awal. Tiada isu rumah tangga di sini berlaku. Tetapi at some instance, bila dia terdekat dengan satu lagi Cl yang lain, berlaku kegedikan di situ. Bahasa kasarnya lah, dia gedik tiba-tiba. Boleh pula tiba-tiba ini terjadi negatif di sini, ini jadi positif tiba-tiba. Nah, dia cakap, at some instance, more of the electron happen to be one end, ada berlaku, itu kegedikan itu dalam bahasa chemistry adalah instantaneous dipole. Tiba-tiba, nah, bahasa Melayu Sabah, tiba-tiba saja. Boleh pula nih dengan ini, oh, tarik-tarik. Nah, begitu. Asalnya tiada. Tiba-tiba terjangkit. Macam COVID. Terjangkit. Dekat-dekat terjangkit. Ini minus, tiba-tiba ini positif. Nah, ini positif. Ini jadi negatif. Begitu. Nah, dia cerita dia kalau ini jadi negatif, partially negatif, ini jadi partially positif. Tertarik-tarik dengan ini partially positif, maka pasangan di sini partially negatif. Nah, benda ini berlaku bila? At some instant. Tiba-tiba aja. That's why ini dipanggil sebagai temporary saja, instantaneous, temporary, tidak selama-lamanya macam tu. Ini berlaku kalau di dekat-dekat saja. Macam saya cakap tadi lah, dalam satu cawan ni, kalau ada salah satu dalam cawan Cl tu, bukan satu biji Cl tu dalam tu, ada banyak Cl tu dalam tu. Jadi kegedikan-kegedikan ini berlaku.
So, dalam kawasan yang begitu, boleh berlaku benda ini? Boleh? Boleh? Boleh, sir. Ini penerangan, ya? Boleh, sir. Okay, so, ini dipanggil sebagai London Forces ataupun London Dispersion Forces. Okay. Ini yang paling lemah lah. Jadi, cerita dia, tidak kisahlah kau pola kan dan pola kan, semua orang ada benda ini, asalkan dia berdekat dekat. Okay. Itu London, paling paling lemah sekali lah. Okay, satu lagi Van der Waals forces adalah jenis yang dipole-dipole ataupun permanent. Nah, ini bukan temporary. Ini hanya berlaku kepada yang pola molekul saja. Nah, ini lagi ekstrem sikit lah. Lagi ini yang pola, memang terang-terang pola. Contohnya macam ini. Ini H dengan Cl, ini lagi satu H dengan Cl, ini satu H dengan Cl. Okay. Macam biasa H dengan Cl dalam ni semua yang saya tandani, ini semua dipanggil sebagai covalent bond yang dalam ni. Tetapi antar H dengan Cl, Cl is more electronegative than H, betul? Jadi, CH ni memang terang-terang partially negative. Nah, ini bukan sebab dia dekat-dekat-dekat. Memang dia terang-terang sudah partially negative. H plus partially positive. Jadi, bila dia ada ni, memang ada sentiasa ada interaction ini. Ada sentiasa wujud interaction ini. Tidak sama macam dekat-dekat. Jauh-jauh pun boleh jadi. Jadi, jadi yang ini, interaction ini dipanggil sebagai dipole-dipole forces. Kutub kepada kutub. Dipole-dipole forces. Okay? Dan ini permanent. Jadi saya mau tanya kamu, antara yang dipole-dipole ini, compare dengan yang London tadi, agak-agak kamu siapa lebih kuat? Dia punya interaction. Ini, sir. Jadi ini. Dipole-dipole forces. Betul. Sebab dia memang permanent. Okay. Jadi cerita dia, okay. Kita bincang ini. Okay. Cerita dia, intermolecular forces ini menentukan dia punya physical properties tadi saya cakap. Contohnya macam dia punya boiling point. Jadi, lagi kuat dia punya intermolecular forces, lagi banyak energi diperlukan untuk break the intermolecular forces, maka boiling point dia lebih tinggi. Okey? Jadi, contohnya. Jadi tadi, okay. Siapa-siapa yang ada intermolecular forces lebih kuat, lebih tinggilah dia punya energi lah diperlukan. Maka boiling point dia lebih tinggi. Okey. Now, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekuatan Van der Waals forces tadi. Okay. Satu adalah size ataupun berat dia. Yang kedua polarity dan yang ketiga shape dia. Okay, let's go to one by one. Okay, tengok ni. Lagi besar size, lagi banyak elektron, lagi banyak dia boleh bergerak, maka lagi banyak dipole dia boleh dihasilkan, lagi kuat dia punya Van der Waals forces, maka more energy required, maka boiling point lebih tinggi. Okay, cerita dia itu panjang pengexplanation dia. Kalau polarity pula, lagi besar electronegativity difference dia, lagi polar, maka lagi kuat dia punya dipole-dipole, maka lebih banyak energi, maka lebih tinggi dia punya ni. Jadi point dia dua ini adalah lagi besar size, lebih tinggi boiling point. Tenang faham. Lagi besar lagi polar sesuatu itu, lagi tinggi boiling point. Okay. Dan last sekali shape. Shape ni pula dia ada beberapa jenis shape. Okey, ini kamu akan banyak pakai dekat semester 2 nanti bila kamu belajar shape-shape untuk isomer. Belum belajar lagi dah sekarang. Cuma mau cerita, siapa-siapa yang garis lurus, siapa-siapa yang lurus berbanding dengan yang ada branch, okey, lagi besar dia punya surface area. Lagi besar surface area dia, lagi kuat dia punya forces, lebih tinggi boiling point dia. Okey. Jadi, cara mau tentukan kekuatan itu tadi, pertama sekali tengok size. Baru tengok polarity. Okay, tengok ni ya. Lagi besar size. Saya ringkaskan balik tadi. Saya ulang lagi ni. Lagi besar size. Okay. Lagi kuat dia punya Van der Waals. Okay. Tetapi kalau size dia lebih kurang sama, kamu tengok faktor seterusnya iaitu polarity. Okay. Kalau polarity, of course, siapa-siapa yang polar lebih bagus daripada non-polar lah. Sebab yang polar akan lebih kuat dia punya Van der Waals. Okay. Mari kita tengok contoh soalan. Terus pergi contoh soalan ya. Okey. Ditanya ni, only terus tanya. Explain why chloromethane CH3Cl has higher boiling point than fluoromethane CH3F. Although F is more electronegative than Cl. Dia beritahu. Dan dia bagi info di sini. CH3Cl beratnya 50.5 gram per mol. CH3F beratnya 34.0 gram per mol. Jadi agak-agak kenapa CH3Cl ni
lebih elektron, lebih elektronegatif, lebih apa, higher boiling point, walaupun sebenarnya F2 lebih elektronegatif. Nah, agak-agak kamu kenapa? Sudah diterangkan di sini. Dia cakap faktor size. Lagi besar size compound itu, maka terus otomatis dia punya van der Waals lebih kuat. Jadi more energy required to break the van der Waals. That's why CH3Cl lebih tinggi boiling point berbanding CH3F. Okay, ingat faktor pertama kita tengok tadi adalah size dulu. Tengok size. Ini saja jauh beza, 50.5, 34.0, jauh beza. Jadi memang terang-terang sudah CCCL menang. Lagi besar size, lebih kuat dia punya van der Waals. Habis cerita. Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Lepas tu pula, tengok yang ini pula. Tengok yang ini. Dia bandingkan antara, dia bilang why given, dia bagi sudah begini. Dia bilang kenapa ini, dia bilang kenapa kloromethan lebih tinggi boiling point daripada propane. Okay. Lebih tinggi ya, negatif 24, dia punya boiling point ini negatif 42. Lebih tinggi negatif 24. Cerita dia adalah, kalau tengok dia punya mass dari segi size dia. Size dia propane 44.1 gram per mol, ini propane ya. Dan ini kloromethan pula 50.5. Okay. Okay. Beza dia 6 saja. Jadi ini kita cakap small difference lah. Okey. Jadi di sini cakap propane dengan kloromethan ada comparable size. Okey, tetapi chlorine atom lebih elektronegatif daripada ini. Ini lebih elektronegatif daripada ini. Itu tujuan dia lukis tu. Mau tunjuk ini lebih elektronegatif daripada ini. Cl itu elektronegatif. Jadi kalau kita tengok pun sebenarnya ini polar, ini non-polar. Itulah. So, siapa-siapa yang polar, siapa-siapa yang size dia sudah, kita tengok size dia comparable sudah, tengok faktor kedua yaitu polarity dia. Ini polar versus non-polar, of course polar menang. Boleh ya? Okay. Boleh, sir. So far, apa dua faktor yang setakat kita boleh, sudah katakan? Apa dua faktor yang menentukan dia punya boiling point tadi, kekuatan van der Waals? Size. Size dengan? Polarity. Polarity. Ya, lagi besar size, lagi apa? Greater van der Waals forces. Okay, greater van der Waals forces, maka more energy required to break the van der Waals forces. That's why boiling point dia lebih tinggi. Boleh ya? Okay. Boleh, sir. What about polarity boleh, pula? Macam mana kalau polarity? Polarity. Apa kaitan polarity dengan dia punya apa ni? Dia punya boiling point. Semakin dia polar, okay. If dia more polar, dia punya boiling point semakin tinggi. Exactly. Semakin dia polar, semakin tinggi boiling point dia. Nanti kita ringkaskanlah. Okay. Alright. Now let's go to the last, very very last sudah ini. Okay, hydrogen bond. Ini nama lain dia special van der Waals. Kalau tadi kita sudah tahu bahawa permanent dipole, dipole-dipole itu lebih kuat daripada London dispersion kan, yang temporary itu kan. Okay, yang ini lagi-lagi kuat. Yang ini adalah special kalau ada, kamu jumpa begini. H dengan FO atau N, handphone. Di mana, di sini macam contoh dia macam ini. Ada hydrogen di satu compound tu dengan fluorine di compound lain. Ataupun hydrogen di satu compound dengan oksigen di compound lain. Di situlah berlaku hydrogen bonding. Okay, hydrogen bonding. Cerita dia. Jadi hydrogen bonding ini lagi kuat lah level dia, lagi kuat. Okay. Kalau kita bandingkan dari segi kekuatan kan handphone kan. Jadi handphone tu wujud dalam H2O, HF dan NH3. Contoh compound yang paling famous lah. Okay. Kalau kita tengok sini H2O lebih kuat daripada HF, lebih kuat daripada NH3. Yang paling lemah NH3 lah. Okay. Pertama sekali, kenapa H2O paling kuat daripada HF? Sebab ini. H2O boleh form more hydrogen bond per molekul. Macam mana more hydrogen bond per molekul? Tengok di sini. Setiap satu H2O, okay, ada H, double bond, lone pair. So, dia boleh buat satu sini. Dan ini pun boleh buat satu lagi di sini. Jadi, satu ini boleh buat empat bond. Empat, apa kita cakap?
empat lon sorry how do I say this, setiap satu ini boleh buat empat hydrogen bond per water molecule. Kamu ada belajar dalam bio juga nih, ada belajar dalam biologi. Tapi kalau HF, HF dia cuma boleh buat di sini satu, ini kita tinggal tengah-tengah ini lah, ini satu boleh buat sini, satu boleh buat sini, so dia cuma boleh buat dua saja per molekule. Oke, okay? That's why ini paling kuat lah, dia boleh buat more hydrogen bond per molekule. Oke, okay. H2O lah kenapa dia menang berbanding HF. Dan last sekali, kenapa NH3 paling lemah? NH3 cuma boleh buat sama juga, satu juga. Dia cuma ada ini sampai sini satu saja. Bukan satu, dua juga. Ini pun satu boleh buat satu lagi, so dua. Dia sama banyak dia boleh buat. Yang ini tadi boleh buat empat, ini boleh buat dua, ini boleh buat dua. Cerita dia begitu. Oke? Okay? Boleh guys? Oke. Okay. Cuma, HF dengan NH3, F lebih elektronegatif berbanding nitrogen. That's why lebih polar di sini. That's why HF lebih kuat dia punya hydrogen bond berbanding NH3. Okay? Boleh? Boleh, sir. Boleh, sir. Alright. Okay, ini cerita dia. Hydrogen bond is very strong. Jadi hydrogen bond paling kuat berbanding dipole-dipole. Ini kesimpulan dia. Paling lemah sekali London dispersion. Sebab London dispersion semua orang ada. Polar dan polar semua ada. Dipole-dipole up sikit, polar saja yang ada. Tapi lagi up hydrogen bond sebab HFON yang ada. Yang mana yang paling elektronegatif sudah tu. Okay. Now, summary 7.3. Kamu sudah belajar dipole moment. Okay. Ingat tadi dipole moment. Mana sudah tadi tu? Ingat ini dipole moment tadi. Nah, kalau symmetrical, dipole moment cancel each other. Mu sama dengan kosong, non-polar. Kalau not symmetrical, dipole moment do not cancel each other. So, mu is not equal to zero. So, it is polar. Okay. Hafal ni. And last but not least, okay, untuk intermolecular forces. Okay. Ada Van der Waals dan juga hydrogen bond. Paling kuat sekali hydrogen bond, handphone, diikuti oleh dipole-dipole forces. Yang polar molekul dan last sekali yang paling lemah adalah London dispersion yang temporary dipole. Dan ingat faktor yang mempengaruhi IMF ada tiga, size, polarity, shape. Yang ini kita tidak sentuh sangat kali ini seperti di semester 2 nanti. Kita fokus kepada size dan polarity. Oke, okay? Size besar, IMF kuat. IMF kuat, boiling point tinggi. Polarity besar, IMF kuat. IMF kuat, boiling point tinggi. Sebab IMF kuat, boiling point tinggi. More energy required to break the IMF, intermolecular forces. And that's it for 7.3. Habis 7.3. And that's it, habis chapter 7. Saya akan pelan-pelan bagi kamu quizzes. Okay, boleh start check petang nanti atau malam nanti. Okay, saya rasa chapter 6.2 saya sudah rilis dia punya quizzes, boleh start pelan-pelan buat. Okay, kita punya aim sekarang adalah menghabiskan secepat mungkin semuanya syllabus kita. Ada dua chapter lagi lepas ini. Tidak apa, saya stop the recording. How do I stop this recording? Okay, wait. Ada soalan mau tanya guys?